Habis semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, video kali ini kita bakal coba ya untuk ngegacha ya Telekinesis Master yang lagi di rate up, yaitu si Geryu Gansop cuy ya. Jadi buat kalian yang punya Tatsumaki ya, kalian memang harus atau wajib ya untuk gacha si Geryu Gansop. Kenapa ya? Karena untuk si Tatsumaki ini cuy ya, untuk perknya ini cuy ya, menggunakan si Geryu Gansop ya. Kalian bisa lihat ini untuk Esper yang nambah attack 10%. Gila, itu gila banget sih nambah attack 10% ya. Dengan perk ini cuy ya, perk Geryu Gansop dan juga si Pubuki ini ya, nambah attack 10% cuy. Jadi worth it banget untuk kalian gacha si Geryu Gansop ya. Oke, kemudian di sini kita bakal coba untuk buka-buka dulu dalam isi tasnya ya. Oke, dan di sini kita bakal buka langsung ya, ini Hot Blooded Collection ya. Kita lihat hoki apa enggak. Gila cuy, memang tangan gue ini hokinya cep dewa cuy. Langsung dapat 3 karakter Metal Blade atau 3 karakter prem ya, 3 karakter fragment Metal Blade cuy. Mantap jiwa ya. Langsung saja gue juga ya, kita bakal coba cuy, bakal coba untuk menggacha gacha si Tatsumaki versi LTE anjir. Tatsumaki versi rendah, ini gabungan Tatsumaki sama si King cuy. Gila ya, 2 karakter jadi 1 ya, jadi si Geryu Gansop cuy ya, karena dia ini bisa ngeblok energi musuh dan juga ada extra damage. Mamam anjir, gila loh. Dan dia ini cuma berapa hari cuy, cuma 4 hari ya, 5 hari sama sekarang cuy untuk rate up-nya ini. Oke guys, dan langsung saja bakal kita lihat ya untuk rate up-nya tidak pernah berubah ya, dari 10 bulan ya, dari 11 bulan yang lalu rate up-nya masih 1,3% ya cuy. Gila ya, kita bakal coba untuk ngegacha Babang Geryu Gansop ini cuy ya, mudah-mudahan langsung ya, karena di sini cuma punya 60 tiket cuy, cuma punya 60 tiket untuk dapetin si Geryu Gansop ini cuy ya. Dan langsung kita bakal coba buang-buang epic-nya terlebih dahulu ya, buang epic terlebih dahulu cuy ya, buang epic dulu ya, sampai tersisa 30 baru kita bakal gacha ya, baru kita gacha yang si banner Geryu. Oke, udah dapat si botak cuy, udah dapat si botak ya, sudah dapat si botak subterranean brute ya. Oke nice, yang pertama bakal kita lakukan adalah teori togendan ya, kita bakal coba untuk teori togendan. Minggir, gue mau masukin si botak. Nah ini botak satu ya ketuanya, botak satu, kemudian botak dua, botak tiga, mana cuy, botak tiga, botak empat ya, dia harus masuk cuy. Ini biasanya kalau pakai teori togendan ya, di live streaming gue suka dapat karakter-karakter bagus cuy. Seriusan, gue nggak bohong loh, gue suka nggak bohong ya, padahal bohong bodo amat. Ini yang penting kita lihat ya cuy, yang penting kita lihat di sini langsung ya, multi yang pertama cuy, please ya, please 60 tiket nih, cuma modal 60 tiket ya, kemungkinan nih untuk mendapatkan 1 SSR doang cuy, 1 SSR doang. Oke, wismillah guys, wismillah, gacha yang pertama kita, multi yang pertama kita cuy, please langsung muncul di sini. Gak mungkin sih cuy, gak mungkin 1 tiket ya, 10 tiket langsung dapat ya, langsung dapat ya karakter yang di rate up anjir. Mustahil gitu cuy, mustahil untuk mendapatkannya cuy. Oke ya, tidak apa-apa, slow. Oke, kita coba teori yang kedua ya, kita coba teori yang kedua, teori muter kursi. Oke, teori muter kursi cuy. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah set, langsung kita lihat ya. Biasanya hoki cuy, biasanya hoki ya, tapi ya harus 60 ke atas anjir baru diketawain cuy sama si Smileman cuy, diketawain Smileman ini mah. Oke, yang gue dapat si Smileman, yang gue dapat si Smileman ini cuy, tapi slow, masih ada 40 tiket cuy, masih ada 40 tiket. Gila nih, kita cobain teori-teori yang ada ya, yang pernah gue lakuin. Dan gue coba teori ya centeng-centeng cuy, teori centeng-centeng, mana sini? Ini nggak ada satupun orang yang harus dikerjakan gitu cuy. Oke, tidak apa-apa, gue pergi ke rumah orang yang ada blessing. Nah ini ada gold meat ya, gold meat nih, kita ambil dulu. Mama, mangga kita ambil dulu. Nah kan jadi muncul centeng-centengnya, kita ambil dulu cuy, kita ambil dulu. Nice, kita hajar nih centeng-centengnya. Oke. Oke, kita kerjakan dulu. Aduh, jangan sok-sokan deh, jangan sok-sokan. Di si botak lagi cuy, kita ajar dulu si botak cuy untuk mendapatkan rate yang bagus ya. Oke, di si Mel Galgat si kampret si botak juga sama cuy, dia tidak memiliki rambut. Cakep. Ayo sini, pukul. Hayaku koros ya. Nah, buat kalian juga yang memiliki Mel Galgat juga butuh cuy ya, butuh untuk si ini siapa namanya, si Geryu Gansop ya, karena perknya bisa ngaktifin ya anggota-anggota Dark Matter Tip ya, Boros dan yang lainnya cuy, bisa diaktifin. Oke, ini kita coba kerjakan lagi, masih banyak. Oke ya, limit break boss challenge. Oke, kemudian ini salah cuy, salah gue,
Oke, enggak apa, masuk lagi ke Gold Mic. Udah selesai yang centeng-centengnya, kita ambil dulu Conqueror Blessing-nya. Nice, blessing-nya udah kita ambil. Blessing-nya sudah kita ambil. Oke, teman-teman, langsung saja kita bakal coba ya. Masih ada 40 cuy. Masih ada 40 tiket dan mudah-mudahan kita bisa dapetin Geryu Gansop di 3 tiket multi terakhir cuy ya. Mudah-mudahan ya cuy. Bismillah. Udah 3 teori kita lakukan ya, tapi belum mendapatkan satu pun Geryu Gansop cuy ya. Belum muncul satu pun. Gila, ini tinggal satu Geryu Gansop doang untuk aktifin pack terakhirnya si Tatsumaki di akun ini cuy. Oke, klik 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 sampai nge-lag, klik 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 sampai nge-lag. Oke, kita coba langsung di epic dulu. Kita coba di epic dulu cuy. Kita coba di epic dulu. Masih belum dapat. Oke, tenang, slow 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 slow. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa, slow, slow, slow. Inazuma. Lightning Max lagi yang gue dapet cuy. Aduh, slow cuy. Ini masih kosong ya. Ini gue habisin dulu, kayaknya ini bawa apes cuy. Oke, yang gue dapet SR di sini dan si Bakujan. Dapatnya si Bakujan cuy. Gila nih, aku ini tinggal perlu Geryu Gansop cuy untuk aktifin pack terakhirnya si ini cuy. Siapa namanya? Si Tatsumaki. Tolonglah, ayo dong bantu gue di 30 tiket lagi cuy. 30 tiket lagi cuy. Mudah-mudahan di SSR yang pertama langsung dapat gitu cuy. Please kuning. Nah, kan? Oh, I see. Siapa ini? Oh, I see. Di Tatsumaki atau si Bocil Emperor cuy? Baru kali ini ya dapat Chill Emperor enggak seneng gitu cuy. Baru kali ini dapat Chill Emperor enggak seneng. Udah ini mah enggak bakal dapat lagi cuy. Kemungkinan tuh dapat SSR-nya ya 3 kali ya. 3 kali di gacha ini cuy. Di 180 ini 60, 80, 180 gitu. Ini udah dapat 1 SSR-nya. Dan kalau mau dapat 1 SSR lagi harus 100-an ini tiketnya cuy. Aduh, enggak bakal mungkin dapat ini cuy. Enggak mungkin bakal dapat 40 tiket ini cuy, 40 tiket ya. Dapatnya kita malah si Chill Emperor. Gila lu, kalau di awal-awal main sih senang dapat Chill Emperor ya. Dan ini kalian bisa lihat ya cuy. Kalian bisa lihat ya, untuk arenanya ini masih berfokus kepada si Tatsumaki ya. Berfokus ke Tatsumaki dan juga Metal Knight. Dan Tatsumaki ini masih kurang cuy. Masih kurang perknya satu doang untuk ngaktifin ini ya. Untuk ngaktifin ini ya, perk attack 10% nya. Oke, tidak apa-apa, kita coba langsung bangin ke arenanya cuy. Dan gue pengen lihat ya untuk damage si Tatsumaki ini tembus berapa cuy. Dan langsung saja menggunakan Metal Knight dengan misil Hoso. Oke, langsung kita tembak, langsung jeder. Dan yang terkena injury tidak ada, ada dua ya. Ada dua yang terkena injury cuy. Ada dua yang terkena injury. Ini damage-nya nggak bakal terlalu sakit cuy. Tidak bakal terlalu sakit ya. Oke, nice. Udah langsung dihajar cuy Tatsunya sama si Amai ya. Tapi sayang Amai lu masih berkayu ya. Amai lu masih berkayu Bambang. Nice, penuh lagi HP-nya dan langsung kita jemputkan Puyukai Kete. Kita lihat damage-nya berapa cuy. Nice, 10 juta cuy. 10 juta damage-nya. Mamam, langsung saja mau warida. Harusnya mau warida dulu ya, baru si Tatsu cuy. Biar ada internal injury yang masuk gitu. Oke, cakep. Mati ini mah Tatsunya cuy. Tatsunya mati ini mah. Tatsunya mati. Nice, sebelum mati Tatsu membunuh dulu si ini ya. Si Kabuto itu berarti ke Kabuto musuh udah nggak bakal mengganggu jalannya pertandingan cuy. Cakep, Tatsu mati tapi tidak apa-apa ya. Tatsunya mati tapi sudah memberikan cuy, sudah memberikan ya potensi-potensi yang bagus cuy untuk kemenangan di ronde ini cuy ya. Oke, karena kita masih memiliki Kabuto dan musuh ada si Goketsu ya. Tidak apa-apa, slow. Tuh yang menakutkan sih di sini si Phoenix Man-nya cuy, karena serangan-serangan ke apa barisan bagian belakang itu sakit loh cuy. Seriusan sakit loh, bisa mati ini si Garo. Oke, kita hajar menggunakan langsung si Psychos. Kurangin 15% HP musuh ya. Oke, jangan tersisa, sisa Goketsu doang cuy. Sisa Goketsu doang. Dan langsung sialan, kita hajar menggunakan si Kabuto cuy. Oke, masih kuat. Gila, kampret Goketsunya cuy. Goketsunya kuat cuy. Goketsunya kuat. Goketsunya kuat. Oke, tidak apa, slow, 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 slow ya. Oke, dan Pidikimnya kembali bangkit cuy. Langsung menembakkan api neraka di sini. Mama, kena burning. Langsung terkena burning. Tembak. Oke, belum tembus belakang cuy. Belum tembus belakang ini gue gak tahu nih. Yang bakal menang siapa cuy. Kita lihat aja ya. Ini bisa jadi kalah kita cuy ya. Kalau Phoenix Man-nya masih belum terkalahkan cuy. Ayo dong Garo berjuang Garo. Ngewarida Kuto baru. Cakep. Jejer.
cek eh. Gila, Goketsu-nya kuat banget, cuy. Goketsu-nya kuat banget ya di sini. Goketsu-nya belum mati-mati. Oke, masih belum bisa mengalahkan Goketsu-nya, cuy. Masih belum bisa ya. Aduh, gila, mati ini mah, cuy. Mati loh. Reflek. Cakep. Wah, bisa mati ini, cuy. Bisa mati di bagian belakang nih. Bagian belakangnya bisa mati sama si Phoenix Man. Dan benar ya, mati bagian belakang sama si Phoenix Man. Oke, kayaknya kita skip saja, cuy. Kayaknya kita skip saja ya. Oke, jadi mungkin untuk videonya gue cukup untuk sampai di sini, guys ya. Jadi ini dia video gacha Geryu Gunsoft ya. Jadi untuk Tatsunya masih belum maksimal, cuy. Masih belum maksimal karena masih kekurangan ya. Nih, perknya nih belum aktif, cuy ya. Perknya masih belum aktif ya. Ini attack 10% menggunakan si Atomic. Atomicnya belum dapat. Dan perk 10% lagi Geryu Gunsoft ya. Jadi 20% attack si Tatsunya bisa naik ya kalau dapat kedua karakter tersebut. Oke. Jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you on the next video. Ciao.